Wah, kalian menyulik Junior ya? Wah, sepertinya Tommy Chess yang akan menyelamatkan Junior. Junior, itu diambil sama Haiko. Haiko yang nacap. Oh my god. Udah Haiko, nanti keputihan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi nih guys bersama Mimin. Di sini Mimin akan memberikan berita-berita terupdate seputar Rangga Azhof dan Haiko Van der Bekken. Nah, ini masih di dalam cidukan sinetron BHSI ya guys, yang dimana momen ini atau tag ini yang membuat kita mewek nih ya guys, melihat Mas Pajar sedang dinner. Padahal Mas Pajar ini dinner sendiri, tetapi seolah-olah di bangku satunya ada Haiko, ada Lia ya guys. Dan itu selalu dijalankan oleh Mas Pajar agar Mas Pajar ini tidak merasa sendirian ya guys. Dan itu dilakukan oleh Mas Pajar karena Mas Pajar sangat mencintai Lia. Dan pada saat ini kita lihat, walaupun Mas Pajar ini kadang tersenyum, kadang menangis karena ditinggal oleh Lia pada saat ini. Dan saat itu juga nih, Mas Pajar selalu menjadikan momen-momen itu seakan-akan kalau Lia masih berada di sisinya nih ya guys. Dan ini adalah momen yang paling termewek nih buat kita semua nih, dimana kita melihat tanpa gairah hidup Mas Pajar tanpa adanya Cornelia di sisinya. Dan di situ Mas Pajar ucap kalau Mas Pajar ini sangat mencintai Koko nih ya guys. Dan Mas Pajar bilang, walaupun kau tidak ada, inilah caraku untuk mengenangmu Koko, seakan-akan kau masih berada di sisiku. Itulah ucapan dari Mas Pajar terhadap Koko. Dan Mas Pajar ini seakan kehilangan arah tanpa ada Koko di sisinya nih ya guys. Dan ini adalah scan-scan yang dimana pada saat itu Mas Pajar sangat kehilangan banget nih Cornelia. Dan oke guys, semoga saja nih sinetron BHSI ini menjadi tontonan yang bermanfaat buat kita semua. Tetapi kita doakan juga nih, semoga Cornelia segera kembali ke pangkuan Mas Pajar ya guys, atau Mas Pajar segera menyusul Cornelia dan Nanda. Tetapi walaupun demikian, itu adalah rencana dari sutradara semuanya ya guys. Nah, di balik ini semua akan terjadi apa ya satu saat nanti di balik cerita ini semua, dan akan menjadikan cerita ini seperti apa, itulah alur-alur cerita yang selalu dibuat oleh sang sutradara buat kita semua, yang membuat kita semua selalu penasaran dengan alur cerita dari BHSI ini. Tapi jangan lupa nih buat kalian semua nih, tonton terus nih BHSI ini agar kita tidak penasaran apa akhir dari cerita sinetron tersebut. Nah, oke guys, di sini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.